Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini ada nak berkongsi sedikit tentang apa fungsi menarik yang ada dalam Samsung Galaxy Note 9 ini khas untuk pelajar-pelajar di luar sana. Jadi kalau nak tahu apa fungsi menarik dalam Note 9 ini, tonton video ni sampai habis. Kehidupan sebagai seorang pelajar dengan jadual kuliah yang padat, anda perlu memastikan anda mencatat nota penting dengan cepat dan tidak mengambil masa yang lama. Lebih-lebih lagi, ketika mendengar taklimat atau ceramah, anda tidak perlu lagi nyah kunci peranti anda serta membuka aplikasi untuk mencatat. Hanya perlu keluarkan S Pen dan anda dapat melakar di skrin tanpa nyah kunci peranti. Jadi, anda takkan ketinggalan kerana ianya sangat mudah dan menjimatkan masa. Fungsi kedua yang amat berguna untuk pelajar ialah fungsi split screen, yang mana anda dapat membuat dua perkara dalam masa yang sama. Membuat caran di internet juga sangat lazim bagi pelajar untuk mencari maklumat dan merujuk ketika menyiapkan tugasan. Dengan fungsi split screen ini, anda dapat membuka aplikasi Google bersama aplikasi Word untuk anda menyiapkan tugasan dengan mudah. Malah, jika anda di dalam kuliah pula, anda boleh membuat carian tentang dua perkara berbeza dengan menggunakan fungsi split screen ini. Seterusnya, selain untuk mencatat, mengambil gambar, S Pen juga amat berguna untuk pelajar ketika membuat pembentangan. Anda dapat mengawal pembentangan anda hanya dengan menekan butang di S Pen. Jika anda membuat pembentangan seorang diri dan tiada rakan untuk mengawal slide, S Pen dapat membantu masalah anda ini dengan menekan butang di S Pen sahaja. Dengan itu, bolehlah anda membuat pembentangan dengan penuh keyakinan tanpa rasa terganggu. Lebih menarik lagi tentang S Pen ini, anda boleh memilih teks dari gambar ataupun website dan kemudian mengekstrak teks tersebut ke dalam dokumen melalui Smart Select. Caranya, pergi ke website yang anda mahu, tekan butang di S Pen dan pilih Smart Select. Kemudian, anda pilih teks dari gambar itu dan seterusnya pilih ekstrak teks dan copy teks tersebut. Lagi fungsi yang berguna untuk pelajar ialah storan Note 9 yang sangat besar. Jika anda pelajar yang memerlukan anda menyimpan pelbagai video atau fail yang besar, lebih-lebih lagi pelajar mengambil jurusan editing. Malah seperti Aida, jika Aida menghadiri taklimat atau di dalam kuliah, Aida sering mengambil gambar slide pembentangan agar lebih mudah untuk Aida rujuk di dalam peranti. Jadi, usah risau dengan storan yang penuh kerana Note 9 mempunyai storan sebesar 512GB dan boleh menambah kad microSD sehingga 1TB. Oleh itu, anda tidak perlu lagi memandang gambar atau video jika storan peranti anda penuh. Pastinya dengan kesibukan harian, pelajar juga haruslah mempunyai masa untuk diri sendiri supaya dapat merehatkan minda dan juga menenangkan jiwa. Bagi yang sukakan permainan, Samsung bekerjasama dengan Epic Games untuk Fortnite secara eksklusif pada telefon pintar mereka. Oleh itu, ketika anda bermain Fortnite, tiada lagi sela masa yang berlaku, jadi anda tidaklah berasa tertekan. Akhir sekali ialah bateri peranti yang boleh bertahan sepanjang hari. Seperti anda sedia maklum, jadual kuliah tidak tentu. Ada kuliah yang dari pagi sehingga petang. Jadi, amatlah penting untuk memastikan peranti yang digunakan dapat bertahan sehingga petang. Galaxy Note 9 ini mempunyai bateri berkapasiti 4000mAh di mana dapat bertahan selama 8 jam. Di samping itu, ianya menyokong pengecasan pantas juga pengecasan niraya. Jadi, anda tidak perlu risau lagi dengan kehabisan bateri lebih-lebih lagi jika masih di dalam kuliah. Jadi, bagaimana untuk pelajar-pelajar di luar sana? Adakah fungsi yang ada dalam Samsung Galaxy Note 9 ini membantu anda ketika di dalam kuliah? Kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Jadi, itu sahaja dari saya, Aida Kamalia, untuk Amat Yosh.